semua. Hari ini saya nak masak lapis, ya, kuih lapis mutiara. Okey, ni bahan-bahannya. Nanti nak buat kuih lapis mutiara rainbow, ya, ada color-color lah, ya. Color dia nanti saya tunjuk, ya. Saya nak rebus ini dulu, ya. Rebus mutiara dulu, ya. 100 gram mutiara saya nak rebus, okay. Air, ya, dulu. Ini air sudah melekat, ya. Masak mutiara dulu, ya. Saya masak dulu, ya, mutiara ini, ya. Ini santan 900 ml, ya. 900 ml. Tuangkan santannya, ya. Letak garam setengah sudu teh, ya. Setengah sudu teh. Letak daun pandan satu. So, saya didihkan dulu, ya, panaskan. Ini kacau, ya, takut dia pecah dia punya santan. Nanti mendidih saja, melegak sikit, kan, angkatnya. Ini tepung ubi kayu, ya, 100 gram. Tepung ubi kayu 100 gram, ya. 100 gram. Gula 200 gram, ya. Gula 200 gram. Ini santan tadi yang dimasak, ya. Sudah suam sikit lah. Tuang. Kacau, ya. Ini tuang semua, ya. 900 ml, ya, dia punya santan. Saya guna santan kotak 200 ml. So, ditambah air sampai 900 lah, ya. Sekali dengan santannya lah. Ini ada 4 kali, ya. Ada biru, ada pink, hijau dengan kuning, ya. Letak minyak dulu, ya. Ini nak oleskan ke sini, takut melekat, kan, nanti. Sudah panas, ya. Saya nak masukkan ini. Okey. Masukkan yang hijau. Okay, dah masak, ya, guys. Okay, guys, dah masak, ya, ini. Tapi tunggu sejuk, nanti baru potong, ya. Ini dah siap, ya. Talam sagunya, ya. Salam sagu dah siap, ya. Okey, boleh cuba kat rumah, ya. Mudah saja dan senang. Ha? Jangan lupa subscribe, komen, share and like. Jumpa next video, ya, guys. Assalamualaikum. Bye.